Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya bermain game sambil membuka WhatsApp tanpa game asisten di HP Infinix. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Nah, langkah yang pertama, kita buka Play Store, terus cari aplikasi Taskbar. Nah, ini dia aplikasinya, kalian install dulu aja aplikasi ini di HP kalian. Oke, kalau udah, kita langsung buka aja aplikasi Taskbar-nya. Setelah itu, kita aktifkan di bagian Taskbar di kanan atas, tap Grant Permission. Terus, kita aktifkan di bagian Izinkan Tampilan di aplikasi lain. Terus, kembali aja. Terus, kita aktifkan lagi di bagian Taskbar, tap OK. Di sini, kita cari Taskbar. Terus kita aktifkan di bagian izinkan akses penggunaan. Terus kembali. Nah, di sini udah ada icon-icon aplikasi dari aplikasi Taskbar-nya ya, teman-teman. Tapi belum dibuka dalam keadaan jendela mengambang, masih full seperti ini. Nah, biar dibuka dalam keadaan jendela mengambang, kita masuk ke Freeform mode. Terus kita checklist di bagian Freeform Window Support. Tap di bagian Open Developer Option. Di sini kita diarahkan ke menu opsi pengembang. Untuk yang belum aktifkan opsi pengembangnya di HP Infinix, kalian bisa aktifkan dulu. Caranya nanti aku share di deskripsi ya, buat cara untuk mengaktifkan opsi pengembang di HP Infinix-nya. Kalau udah aktif seperti ini, kita tinggal cari aja salah satu menu. Nah, kita aktifkan di bagian aktifkan jendela berformat bebas. Terus kita kembali aja. Dan sekarang kita restart HP kita ya, teman-teman. Nah, barusan HP-ku udah di restart ya, teman-teman. Sekarang kita tinggal buka aja aplikasi Taskbar-nya. Terus kita aktifkan lagi di kanan atas. Oke, udah. Kalau udah gini, kita tinggal buka game kita. Misalkan Free Fire. Terus tap di bagian tanda panah di kiri bawah. Nah, di sini ada icon-icon aplikasi yang bisa kita buka. Kita tinggal buka WhatsApp. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita bisa bermain game sambil membuka WhatsApp. Kita bisa balas chat-nya dari sini ya. Dan untuk aplikasi lain juga bisa ya, teman-teman, bukan cuma WhatsApp aja, YouTube juga bisa. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya bermain game sambil membuka WhatsApp tanpa game asisten di HP Infinix. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!